Okey, pertama sekali yang kita perlukan ialah baju contoh. Okey, baju yang kita tengok dia pakai paling selesa, paling paling cantik lah dekat badan dia pakai kan. Okey, tetapi kalau nak baju contoh tu, kalau boleh material dia jangan kain t-shirt macam ni. Ni kain t-shirt kan. Sebab apa? Kain t-shirt ni dia memeri. Sebab tu lah baju tu nampak dia kecil tapi dia pakai muat-muat. Dia pakai muat je tapi nampak kecil tapi muat. Sebabnya baju tu memeri. Okay, so pakailah material dah macam ni. Ini pun dia adalah memeri sikit tapi it's better lah dari yang ni. Okay. Dan baju yang macam ni pun biasanya dia lagi besar dari yang t-shirt macam ni. Kalau tengok pun. Okay, nampak lagi besar sikit. Okay, so jom kita start. Okay, so apa yang kita akan buat, kan? Kita akan lipat dua baju ni. Pola kan kita lipat dua kan? Pola kan separuh. So, kita lipat dua lah. Okay, so macam tu kita letak dia samakan dengan tepi kertas kita. Lepas tu kita ambil pensel, kita tanda. Okay, ni dia turun, turun leher. Ini puncak bahu dia. Okay, puncak bahu dan juga leher dia kan? Leher dia kat sini, ini bahu dia. Okay, bahu, level bahu dengan garis bahu. Sini ialah ketiak. Sini ialah loop, lebar baju. Okay, so nampak tak tanda tu? So, mula-mula ini turun, ini leher dia kan? Ini leher dia. So, ini leher, ini baju, bahu. So, tanda macam tu. Okay, ini ialah turun bahu dia. Macam tu. Ini ketiak. So, ketiak mula-mula kita turun straight dulu kan? Okay, turun straight. Ini kan ketiak tadi kita tanda. Kita buatlah curve dia. Okay, buat curve. So, ini kita tanda lebar baju. Okay. So, leher ni bolehlah kita cantikkan dia lah. Pola badan dah siap. Okay, so ni kan t-shirt. So, badan dia lurus je lah. So, kalau kita nak buat skirt, kita tambah je lah. Besarkan dia punya. Bukan, diorang nak buat baju untuk baby girl ke apa kan. Okay. So, dah siap. Macam tu. Okay, kalau pola dewasa, kita kan ada keruk ke dalam kan. Badan dia, apa ya, ketiak depan dan belakang. Tapi sebab baby dia macam tak ada shape, dada pun tak ada. So, saya tak buat. Okay, so leher jangan lupa leher depan dan leher belakang. So di leher belakang lah ya sebab dia kecil kan. Untuk leher depan saya biasanya saya turun 2 inci. Okay, so nampak tak dia punya ni tak berapa cantik pun kan dia punya ni. So ambil je apa-apa yang bulat. Okay, kita lukiskan dia. Kita tak payah complicatedkan diri kita. Yang susahkan diri kita. Okay. Tu. Kita jadi. So nanti kita potong lah. Boleh kita potong badan belakang lah. Lepas tu baru kita potong dia jadi badan depan. Okay. So. Sekarang kita nak buat pola tangan pula. Okay. Pola tangan. Kita ambil baju contoh tadi. Kita ukur berapa dia turun sini. Okay. 3 inci. 3 inci. Lepas tu, okay, sini 3 inci tadi, kita kira yang ni pula. Ni 1 inci setengah. Okay, so ni lengan pendek kan? Kalau nak buat lengan panjang, saya rasa baby dalam labur lengan dia 4 inci setengah. Macam tu. So, kita buat 4 inci setengah. Okay, saya garis dulu. Kita nak buat lengan Okay, ni 4 inci setengah. Tadi sini turun 1 inci setengah kan? 1 inci setengah. Lepas tu yang ni ke sini 3 inci dia buka kan? Okay. So, bukaan tangan. Kita boleh ambil yang ni. 2 inci setengah. Tapi kalau siapa yang nak ni dengan pendek kalau dengan panjang. Mungkin besarkan sikit lah kan? 2 inci setengah ke? 3 inci ke? 2 inci setengah pun boleh sebab baby kecil je. Okay. So, kita garis. And then yang ni,
kita saya freehand je. Buat asalkan dia jadi bentuk macam ni. Dah. Pola baby dah siap. Kalau rasa macam nak ada lengkung-lengkung macam orang dewasa, boleh je. Okay. So dah siap pola tangan baby. Jadi pola kita pun dah siap. Okay, leher baby ni, dia leher yang macam just nice dia pakai lah. Okay, bukan leher yang muat masuk kepala. Kalau perasan baju ni pun dia ada butang. So kalau kita nak buat baju raya ke baju kurung ke, takkan kita letak butang kat depan kan? So ada orang letak zip, ada orang letak butang di belakang. Kalau zip saya tak recommend sebab saya pernah try buat zip untuk baju anak saya. Zip kepala zip tu macam buat macam nampak menyakiti dia, okey. So macam contoh ni baju raya anak saya hari tu, apa yang saya buat ialah saya buat belah kat belakang ni. Saya pakai butang apa orang panggil snap button kot yang ni. So kita butang macam ni, senang nak pakai, nak jahit pun senang, okey. Macam itulah. Okey. Okey, seterusnya pola seluar. Untuk pola seluar, okey. Cari seluar yang perasan tak dia ada macam gini. Nampak tak? Nampak tak dia macam ni? Dia kelengkang dia besar, okey. Kalau cuba kita tengok bezakan kelengkang pola seluar yang ni dengan ini. Nampak tak dia ada beza? Okey. So kenapa kita kena cari yang ni? Sebab baby dia pakai pampers. So bontot dia macam melebar macam tu. Okey, so kita pakai yang ni. Biasanya seluar saya tak saya tak buat pola pun, saya tekap dia terus. Okey, tapi ni sebab saya nak tunjukkan tidak boleh elok kan. Okey. So sama juga macam ini. Okey, so macam ni. Okey. So letak macam ni kan. Okey, so t-shirt ni dia macam memeri sikit tau. So kita kena besarkan sikit pola kita seluar ni lah, lagi-lagi buat bontot punggung baby ni kan. So saya lebihkan dalam setengah inci. Lebihkan macam tu. Okay. Sini pun saya lebihkan dalam setengah inci. Jadi kita lukis je pola dia macam ni. Jangan lupa yang ni dia bergetah. So punggung tu janganlah ikut. Yang pinggang tu janganlah ikut saiz ni. Kita ikut saiz punggung dia. Sini. Naik ke atas. Okay, kita sketch je dulu. Okay, macam tu kan. So, barulah kita ambil pembaris. Kita lukis elok. Ni pakai tangan je pun boleh. Dia macam tu. Memang nampak dia pelik. Tapi nanti dah jahit cantik je. Okay, nanti saya tunjuk contoh baju yang saya dah jahit. Okay. So, jangan lupa lah tanda ni pinggang. Sebab takut tak kita confuse kan? Okay, tanda je lah sini pinggang. And then pola dah siap, okay? jangan lupa saya punya style saya buat pola tak ada basi tau. So, janganlah main gunting je ikut yang ni. Nak gunting kain nanti letak basi dulu. Okay?